Emang wah mulai berdua bangkat. Lagu satu separuh marah itu lah. Jari buru tani. Kan udah berdua bangkat. Terus kira-kira kira penghasilan atau sih kira upah sama mu tak begawian marah meni say. Tak begawian marah meni ja. Pokok cak mau mangan doang noh. Ya, mungkin tiap bulan waktu kira umur dia. Hitung-hitung nilai satu bilion aja. 6 dan 7. Terus, mama membelain, mama membeli bilion. Kan uang badan baru. Oh. Lalu njuk Malaysia. Kebetulan rakyat genong raos kedi lagu kebetulan ngumpul. Alhamdulillah kita tak raos nuntal mas. Kena. Nah, muanu sadah niki jaring papu. Mohon maaf baik murid dari ini. Inak dari nganu sudah datang tu. Mulut sebenarnya kalau boy ajak bilang balik dah dah kah? Lagu kebetulan ngumpul-ngumpul mu jaring alhamdulillah. Sekik tak terawas jaring kah? Lawan batu sendiri mah narak oleh ti lawan barat emak ni. Dah dah kah? Mu jaring arah program pemerintah dah dah. Masalah pembuatan BPJS. Ya. Jaminan kesihatan oleh dinas kesihatan menjadi tujuan nampak tepi asaan ni indik narak lain kadi semula pemerintah kadi indik segul biaya buat dia sakit jaga baik lu berwat namun narak saat ni bang di segul biaya gratis jaring kan gratis sebab cuma-cuma jaring kan Dusun Sosak Desa Semoyang, Kecamatan Pria Timur, Kabupaten Lombok Tengah ini. Memang dusun kami, Dusun Sosak ini merupakan salah satu dusun, bisa dikatakan dusun yang sangat terpencil ya, di Desa Semoyang. Di samping itu juga, Dusun Sosak ini merupakan dusun daerah, apa nanti sekarang, dusun perbatasan, ya, yang dimana secara langsung Dusun Sosak ini berbatasan langsung dengan Dusun Tandar, Desa Tembiri, Kabupaten Lombok Timur. Ya. Nah, secara geografis memang keberadaan wilayah ini
bisa dikatakan sangat-sangat kurang diperhatikan oleh pemerintah. Nah, untuk kesehatan memang karena wilayah kami ini sangat terpencil tempatnya, sehingga kadang-kadang untuk kesehatannya kurang diperhatikan, ya, kurang diperhatikan kesehatannya, ya, karena memang di sini juga adalah jauh dari puskesmas, jauh juga dari polindes, ya. Pokoknya yang penting apa yang berhubungan dengan kesehatan-kesehatan, ya bisa dikatakan ini sangat kurang sekali, ya. Dan kebanyakan untuk masyarakat kami di sini adalah lebih mempercayai tentang ya dukun-dukun atau hal-hal yang sifatnya mistis seperti belian, ya, atau istilahnya bahasa Lombok Utaranya pawang, gitu ya. Dek, kan luwe belian jadi ngawatan terperu-peru puh puh ini wah rumah sakit jari sebelian wah wah luwe kok dengan nganak si belian sehat anak kan jadi anak isi di pemurian lah dia tahu aku neng dia anu anak tiba-tiba doang tau lu yang anak balik dong anak kempi ambuk milu lebali Dari waktu lebih baik dong nganak ya nak. Ya Allah sebahaya lah selain terkawak sebelian dukun lah. Ada yang buat peluang semenik dengan anak ini. Balik doang untuk nganak. Saya nganak kalau balik lawan. Belian. Bawa doang percaya dok belian. Masih nak kan seolah dan masih kan. Lagu ning untuk mengantisipasi lawan narak angsa jeneng. Bahaya-bahaya lah kan. Lawan nampak jadi dokter lawan. Dalam kumpulan berbedaan. Jaga hati misi SD permulisi. Memang masalah BPJS ini belum begitu mendarah daging pada masyarakat kami di sini ya. Artinya kebanyakan menganggap bahwa BPJS ini adalah ordinary rakyat puruk seperti itu bahasanya kan. Menengok ujung-ujung pada doang, masyarakat mayah doang seperti itu bahasanya. Ya. Karena kalau kita pakai BPJS katanya paling-paling ya terumut-terumut lagu dia dan tak terumut. Ya. Pokok sekuali-wala lah bahasa di sini kan. Nah, itu katanya. Untuk masyarakat kami sehingga untuk BPJS, untuk kes ini memang mereka itu adalah kurang begitu memperhatikan. Kebanyakan mereka lebih percaya kepada hal-hal yang sifatnya pengobatan tradisional yang dilakukan oleh para belian-belian di sini. Ambil kentang kawin menuh pintak usahaan aneh batin aneh